memberi peluang kepada saya untuk membahas usul bajet 2014 di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Dipertua, pada pendapat saya, laporan audit Ketua Audit Negara merupakan kad laporan bagi kerajaan setiap tahun. Akan tetapi, saya amat kecewa bahawa kerajaan tidak memandang berat terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh laporan tersebut. Setiap tahun, kita dapat laporan bahawa banyak barang yang dibeli dengan harga yang tidak munasabah. Rakyat tidak dapat menerima alasan bahawa itu bukan rasuah tetapi hanya membeli barangan dengan harga yang lebih mahal. Kalau lebih mahal beberapa sen atau beberapa ringgit, saya rasa rakyat dapat terima. Tetapi selalunya terlampau mahal, berkali ganda mahal. Siapakah yang perlu bertanggungjawab? Akhirnya, rakyat yang perlu menanggung keborosan dan kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini. Saya berharap kerajaan perlu mengambil tindakan tegas supaya perkara tersebut tidak akan berulang lagi untuk menjimatkan duit rakyat dan mengukuhkan keyakinan rakyat dan menjaga imej dan kredibiliti sektor awam. Isu kedua adalah mengenai caj bekalan elektrik. Di Sarawak, syarikat elektrik adalah syarikat Sesko Berhad. Adakah kerajaan kedah bahawa masalah-masalah yang dialami oleh banyak rakyat di Sarawak baru-baru ini? Banyak rakyat ditukarkan meter elektrik mereka dan kemudian terima bil elektrik yang mengejutkan. Mereka dituduh mencuri elektrik dan perlu membayar bil yang tinggi. Apabila mereka tidak mampu membayar bil-bil tersebut, bekalan elektrik akan dipotong atau diputuskan. Bagi mereka yang benar-benar mencuri elektrik, memang patut dihukum atau memang patut membayar bil tersebut, tetapi masih banyak yang tidak mencuri elektrik tetapi didakwa secara tiba-tiba. Siapakah yang dapat membela nasib golongan ini? Adakah kerajaan persekutuan dapat memberi prihatin dan melihat ke dalam isu ini untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang tidak bersalah ini? Datuk Yang Dipertua, semasa pilihan raya umum ke-13, Barisan Nasional dalam manifestonya telah berjanji bahawa Banduan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, 500 akan dinaikkan kepada 1,200. Tetapi dalam bajet 2014, BRIM hanya dinaikkan ke 650 atau 700. Banyak rakyat asyik bertanya, mengapa hanya 700? Semasa kerajaan berjanji untuk menaikkan BRIM ke 1,200, kerajaan tidak berjanji untuk memotong subsidi minyak dan memansuhkan subsidi gula. Walaupun 650 diberi, ia hanya RM1.78 sehari. Duit ini tidak cukup untuk membeli 1 liter minyak diesel yang berharga RM2 seliter. Kalau satu keluarga 5 orang, berapa seorang dapat? 35 sen sahaja. Duit 35 sen hanya cukup untuk segelas air suam di kedai kopi. Tidak cukup untuk teh Cina pun. Tambahan pula, kerajaan menambah bebanan rakyat apabila subsidi gula dimasukkan dalam bajet 2014. Alasan Perdana Menteri adalah untuk kebaikan rakyat dan juga kehidupan seks. Saya rasa ini adalah alasan yang mengecewakan kerana bukan sahaja orang dewasa yang makan gula, budak-budak juga makan gula. Kek hari jadi, kuih-kuih dan kek-kek musim perayaan juga menggunakan gula yang banyak. Pemansuhan subsidi gula akan mengakibatkan kenaikan harga ke atas roti, kuih-muih dan kek, kopi O dan sebagainya. Hari ini... Kabar bangun. Gula. Satu minit saja. Setengah minit. Terima kasih. Ini tentang kekurangan subsidi gula diumumkan tanpa menghiraukan sentimen kaum India. Kerajaan BN tidak langsung peka kepada perayaan Deepavali yang diraikan oleh kaum India di Malaysia. Amat jelas kenaikan harga gula akan membawa satu kesukaran kepada rakyat Malaysia, kaum India ketika ini. Inikah janji yang ditepati atau erti romba nandri yang dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sila ulaskan. Terima kasih. Masukkan ucapan kapal ke dalam ucapan saya.
Ini adalah janji dicapati. Hari ini, Persatuan Bakery di Sarawak telah mengumumkan kenaikan harga sebanyak 15% ke atas semua roti mulai Disember 2013. Ini amat membebankan rakyat jelata. Selain itu, saya ingin menyentuh isu ibu tunggal di negara kita. Saya dimaklumkan bahawa ibu tunggal hanya menerima bantuan kebajikan sebanyak RM100 untuk seorang anak jagaannya. Adakah kerajaan sedar bahawa RM100 sebulan hanya cukup untuk membeli tepung, susu tepung atau makanan-makanan anak-anak? Saya bercadang bahawa bantuan ini dapat dinaikkan untuk meringankan bebanan ibu tunggal. Banyak ibu tunggal yang perlu bekerja, akan tetapi siapa yang dapat menjaga anak mereka? Oleh itu, saya bercadang kerajaan untuk membina child care center atau pusat jagaan kanak-kanak percuma untuk kaum wanita, terutama ibu tunggal. Saya juga menyeru kerajaan untuk menaikkan kadar bantuan kebajikan seperti bantuan kanak-kanak dari RM100 seorang atau maksimum RM450 sekeluarga, terutamanya kepada ibu tunggal yang tidak dapat bekerja kerana terpaksa menjaga anak-anak kecil mereka. Datuk Yang Dipertua, semasa pilihan raya umum ke-13, Pertahanan Menteri kata kerajaan akan mempertimbangkan skim insurans bagi ibu tunggal yang bertafta bagi manfaat golongan itu yang membabitkan sumbangan premium RM12 setiap seorang dengan peruntukan RM12 juta setahun. Skim insurans itu akan menawarkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk kematian, RM5,000 untuk kerat kematian, RM10,000 untuk kematian akibat kemalangan dan RM10,000 untuk kurang upaya akibat kemalangan. Sebanyak 831,860 orang ibu tunggal masih menunggu-nunggukan skim insurans ini. Saya berharap janji ini dapat ditepati memandangkan mereka yang menerima bantuan kebajikan tidak layak menerima BRIM dan tidak akan dibayar RM50 untuk insurans takaful. Tuan Yang Dipertua, di Semenanjung Malaysia banyak lebuh raya highway. Di Sarawak kononnya ada satu highway iaitu Pan Borneo Highway. Tetapi hingga sekarang rakyat masih menanti-nantikannya. Jalan lebuh raya Pan Borneo ini adalah sepanjang 2,239 km dan akan bermula pada 2011 hingga 2025 dengan anggaran sebanyak RM22 bilion. Akan tetapi peruntukan sebanyak RM500 juta sahaja diumumkan untuk pembinaan lebuh raya Pan Borneo dalam bajet 2014. Simple calculation dengan izin, RM500 juta sahaja diberikan untuk pembinaan, RM22 bilion untuk kos keseluruhan projek. Jadi lebuh raya ini mengambil masa 44 tahun baru siap dan bukanlah 15 tahun yang diumumkan. Adakah kerajaan sedar berapa banyak nyawa yang telah terkorban di jalan ini? Saya mendapat jawapan dari Parlimen bahawa jumlah kemalangan di jalan Pan Borneo dalam tempoh 2008 hingga 2012 adalah sebanyak 3,993 kes kemalangan, 904 di Sabah dan 3,089 di Sarawak. Jumlah kematian yang dicatatkan akibat kemalangan tersebut adalah seramai 411 orang, 85 orang di Sabah dan 326 orang di Sarawak. Banyak kes kemalangan telah berlaku dan saya berharap kerajaan Barisan Nasional memandang serius terhadap setiap nyawa anak Malaysia. Saya menyeru supaya kerajaan dapat memandang berat rakyat-rakyat Sabah dan Sarawak dengan mencepatkan pembinaan ini dengan secepat mungkin untuk keselamatan semua rakyat di Sabah dan Sarawak. Isu seterusnya yang saya ingin bangkitkan adalah tentang kemunduran atau kekurangan kemudahan asas di rumah-rumah panjang di kawasan Lanang dan juga kawasan Sibu. Berapakah peratus rumah-rumah panjang di kawasan Lanang dan juga Sarawak yang masih belum mempunyai bekalan elektrik dan bekalan air yang terawat? Bayangkan rumah panjang dengan keluasan lebih ratusan ekar tetapi tidak mempunyai sebarang kemudahan bekalan elektrik mahupun air. Banyak lagi jalan akses utama ke rumah panjang tidak bertar dan sentiasa dinaiki air serta berlumpur
ketika musim hujan dan laluannya juga berbatu-batu berkandung pada musim-musim tertentu. Malah mereka berasal daripada kaum Iban dan turut berbangga dengan kaum mereka, walaupun tidak menikmati kehidupan sempurna di kediaman perkampungan mereka, sungguh pun terletak berdekatan dengan panas sibu yang lebih maju dan sibuk. Mereka juga merupakan penyokong kuat Barisan Nasional. Penduduk-penduduk rumah panjang yang sentiasa bersikap optimis, yakin akan ada perubahan dalam masa terdekat. Namun, harapan tersebut tampaknya amat jauh dari kenyataan. Mereka bergantung kepada penjana elektrik berasaskan diesel yang tinggi kosnya. Di sana, waktu senja menentangkan berakhirnya hari mereka, melainkan jika penjana elektrik atau generator dihidupkan. Mereka terpaksa membeli dan mengangkut sendiri tong minyak yang cuma mampu bertahan untuk diri dan keluarga selama lebih kurang 2 minggu jika digunakan secara cermat setiap kali malam menjelang. Kekurangan bekalan air akan lebih menyukarkan malah menyiksa kehidupan. Bayangkan cabaran daripada kekurangan air. Kerajaan membekalkan tangki air, tapi cukupkah bekalan air yang dibekalkan dalam tangki untuk kehidupan harian dan minuman? Mungkin mereka boleh mandi di sungai, ini adalah apa yang difikirkan. Boleh mandi, minum, makan di tepi sungai atau di dalam sungai. Tetapi sanggupkah kita mandi dalam air sungai yang keruh, yang berwarna teh tarik? Di kawasan saya, Lanang, satu tempat yang bernama Naman yang dekat dengan Bandar Sibu telah mempunyai pipe disalurkan, tetapi bekalan air belum disambungkan. Maknanya mereka mempunyai pipe tetapi tidak ada air. Pipe adalah untuk hiasan sahaja. Apa akan berlaku ketika musim kemarau, ketika paras air sungai juga surut dan kering? Mereka perlu meminta air dari JKA dari semasa ke semasa ketika musim kemarau dan banyak kali tidak dilayani atau penghantaran agak lambat. Saya bercadang dan mengalu-alukan agar Menteri Luar Bandar dapat melawat rumah-rumah panjang di Sarawak dan melihat dengan mata sendiri apakah yang diperlukan oleh penduduk-penduduk di rumah panjang dan juga membekalkan kemudahan dan infrastruktur yang berhad yang mereka hak mereka untuk menikmatinya. Itu sahajalah ucapan saya. Terima kasih. Ya, Umar Labuan.